ya. Cintul, nah. Kampleng, ya. Apa? Cintul. Cintul itu apa sih? Sing muncul ngono sing ini. Tumpeng. Ya sing muncul cilik ngono enggak? Kalau maksudnya muncul cilik. Jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, aku nyeluk tulung dongane. Kayak ceritanya lagi oleh undangan sing papak Untung Blangkon. Dadi supaya ya supaya lebih meriah lah karo senior-senior ya. Sing mau. Iya, madan. Oke, sambil nunggu mobil ya. Pan mangkat ya setengah ya. Dulur moga-moga perjalanannya lancar. Sukses, lancar. Sukses. Ya, oke. Okay. Sampai seduluran selawase. Iya, seduluran selawase. Ya, guys. Mobilnya Pak Supir wis teka. Dewat maning pan mangkat. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Pak Supir wis teka ke mobilnya lagi muter balik. Sedewat maning pan mangkat. Oke. Okay? Oke. Okay. Tongana lur, moga lancar. Ayo dah, ayo dulur, dadah. Sip. Ya dulur, ya. Lagi nang mobil. Iya, iya, iya. Lagi perjalanan, ya, perjalanan menuju ke Bapak Blangkon. Ya. Arane ana ya acarane sih silaturahmi tok dulur. Silaturahmi pengen ngerti kabare Pak Blangkon kaya apa. Mungkin saya kiwis rata sepuh ya, tadi ini ya tujuannya silaturahmi. Ya dulur ya, moga lancar perjalanannya. Oke, okay? Ya, dilanjut amin. Sip duluran selawase lur. Oke okay, lur, subrak. Keselan ya lur, yang pernah ngorok aja gue ya. Oke okay guys, sekarang kita udah di jalan Kemblu. Oh, ya untuk menuju rumahnya Mas Kres dulu. Biar ya, silakan. Ya, Pak. Biar lah lepas kangenan ngonong lah. Ya kue. Transit. Kayak gue. Iya, transit arene. Heeh. Kepengin ngate jalan Kemblu. Heeh. Kemblu. Kemblu nemen. Ya wes. Ya. Ini selalu menertawai. Waalaikumsalam. Wei. Iya. Niki saya sempat temawon silaturahmi. Lalu mana orang ketemu dulu waktu kita kesana? Ke Kejene pas saya masih di Jakarta. Oh malah. Padahal ini rumah berarti sekitar berapa meter dari sini? Jauh, kalau dihitung meter orang ngerti. Sekilo. Ya ana lah. Ana lah lebih. Berarti ini sekilo abot. Ya tergantung sing nimbang ku jujur apa orang. Iya bener.
apa tuh nih ya mbak? Itu nih mbak. Iya pasir benar. Ini bang jujurnya benar ya mbak. Kita ini depan ngobrol apa? Takut apa? Takut mana? Ini pada ngumpak nggak bawa mobil dewek. Rombongan. Grab mobilnya pas kebetulan ke kampung nggak bisa dibawa berat sih. Oh, ya orang apa? Ayam tingkat tujuannya. Enggak, pas kebetulan berarti ada temen yang kenal Pak Untung, berarti kan itu terang sumber baik Pak Dek sing, apa sih nganggut topi, sing karakternya mirip aku sing Dek iya, 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 bangunnya karakter mirip itu saya bertahun-tahun mana ngari nggawe ya mirip saya itu aninya karakternya ya, oh berarti udah pernah lihat, wistow roh udah. Kalau sambil meguru ini lu ya Pak Dek. Meguru nih ndak keleng ngelawak itu enggak ada gurunya. Ngumpul guyon apa diingat guyon ngumpul apa diingat. Ngelawak itu enggak ada gurunya. Kalau juri ada. Iya. Jurinya ada, lomba lawak kan ada. Tapi enggak ada guru lawak tuh enggak ada. Yang iya dah. Iya. Mari ke sini pinggir ya Pak Dek. Ini kan itu lawak itu ya etika aja. Guyon lomba lawak sama kiai yeah. ceramah. Itu bebasan kiai ceramah. Orang kiai ceramah ngomong kelamin ya kelamin. Orang ngelawak nang panggung ngomong kelamin balang sendal ngomong. Iya. Iya, sendal gel. Iya, balang sendal ngomong. Kepok ngomong apot ya, Bro. Aduh. Kenapa lu? Anu, kejene sama apa guys iki? Sama jagung ini ibu ini kayak ngene. Jangan kan lagi anu. Iya, guys. Anak-anak muda ini pada bikin produk jagung itu apa? Apa iya, ya. Sing positif yang dia iya salah satunya sing waper-waper apa kayak oh jangan digiling digrenjel apa kayak digiling hancur di Jakarta iya. Payo popcorn nggih pakan kuk jeruk ya bisa iya nggo pakanan nuk ya iya bener iya Mas Sony mau ngendi Mas Sony bener ngendi gua mau ngendi nang dhuwur dian hah nang dhuwur ngendi aja wani-wani gue keramat ya wani-wani pade ini mana kok? Mana? Ini kan berarti oh iya kue ada kesempatan ya masuk dong itu itu buat kopi pade ini makasih atas dasar manfaatin kemudahan zaman sekarang zaman yeah. sekarang ya dulu mau ditonton orang susah nunggu acara nyari acara apa sekarang itu bisa buat ngobrol-ngobrol singkat apa ngobrol ringan apa iya. ditonton orang yang iya. benar bukan sekitar kita aja iya. gitu cuman ya tetaplah hati-hati ininya menggaji konten lucu ya lucu tapi harus ada etika iya ini sih pernah harap maring rumah kapan? Aku kan orang jarang nang rumah ini kan aku nang oleh Japos. Kok nang Japos dong anu gawe konten apa? Ternak wong ternak cupang ngono lho. Wong ternak cupang. Aku kan njaluk anu lah, njaluk ikane lah gitulah. Boleh Pak Dek ngerasa kasih ikannya. Tapi apa bikin konten terakhir lu? Alah kita anu kemarin iseng-iseng daripada aku nganggur. Ya kan bocah cilik pegang gini ya jangan gerak ya. Kak anu ne jangan gerak. Nah, terus aku ntar kemana? Ya gitu loh namanya. Anu orang ya bocah kecil. Nah tadi kan ini apa? Ada anakku kan lagi habis ngelahirin. Jadi ini apa ngurusin istrinya juga syuting sinetron juga. Jadi nggak ada yang ngurusin di rumah sendiri saya. Dewekan ibu deh ya, dewekan ngumah iya. Sendiri dewekan. Iya. Pada ya. Iya. Iya raten beda sedikit. Iya. Beda kamus seng. Iya. Kepasa sih. Kamus bahasa Indonesia taro kamus kejene. Iya. Iya kan bahasanya bahasa kejene ya kamus kejene. Iya. Mau sih anu berarti sing tempatnya masuk nih. Kapan? Iya. Nah, daripada dua-duanya bawa motor ya ngapain? Vespane nang tinggal nang kanan. Hah? Vespane tinggal nang kanan. Iya. Kan wis jimane urung dadi urung di anu tinggal ngecat. Pit apike, Pak, Dek? Hmm? Pit.
speed. Sepeda. Oh. Ya itu lah, mau beli yang baru mahal, motor tua tuh kayaknya. Sepeda ini antik ya. Keren ya. Ya gitulah. Dikit-dikitan ngopain barang tua. Orang-orang kan ngopain ini kan keris tua. Ya gitu. Ketino apa teko bini? Iya ka kok. Oh, Tino sik. Ya wis engko Pak. Wis tak bayar mung kok wis. Tolong ya. Tolong ngewu. Tolong ngewu. Duweane. Iya. Ya. Lah dadi arep dadi kiai ora bisa ya gluwian, Mbak. Iya. Gluwian, guyonan. Itu puno kawan. Muka bentuk jelek. Tapi akhlak suri tauladan. Itu Semar Gareng Pitruk Bagong kayak Jawa ya. Iya. Geser ke Jawa Barat. Akhlak suri tauladan. Bahkan pendakwah mukanya jelek, cepot. Ya. Akhlak suri tauladan, muka jelek. Tujuannya ke sana. Mungkin ke sana itu kemana saya enggak pikir. Iya, iya. Wis pokoke kanang. Mun pencit lan pencit. Hah? Mun pencit mari mana? Seneng ana lah pepayoran lama pangendi pokoke. Neng kanang. Iya. Cepot. Pendakwah, pendekar, penghibur, ya. Akhlak suri tauladan, jelek muka, tapi akhlak nomor satu. Al-Quran diturunkan untuk apa? Membenahi akhlak manusia, kan itu. Gue kadang-kadang bener ya, mau lewat ngarep masjid soalnya. Tapi wong tua pancen akan bener ya. Wong tua pancen. Wah, nyarane wong tua sampuk. Bukan. Wong tua ki akan bener ya. Sarane yang bener ngono bae wong tua. Padhe nah, karakter suara ki emang bobo karakter tok sampe. Ya golek duit kok. Mene-mene. Ora apa-apa. Kameran tinggal bae. Wah, pas sih. Ngene kursi ini siaturan kanang kene, Jon. Kene. Jangleng. Iya. Ya ora. Iya. Ora kae jangkrok. Jangleng kuwi ngadeg. Iya, enggak pada kalau enggak ya udah. Iya, Pak ya. Ora mangar suarane karakter, Pak. Karakter kuwi. Iya, itu kan enggak ya. Ya anugerah apa pira mbok ora ngerti pokoke punya kayak gitu ya dipakai gitu aja. Apa yang ada di diri kita semua kan bermanfaat. Allah punya rahasia. Iya, Allah punya rahasia. Oh, kita bocah kok dibikin boncel kayak-kayak. Punya rahasia, punya rencana apa Allah? Oh, ternyata nek nggo hiburan, nggo film ternyata nggo kae. Iya. Udah beli kasuk panjang-panjang kenapa dipotong-potong kayak tai gini anu tukange. Oh. Nek orang ngerti sayang kali bagus-bagus potong-potong. Oh, ternyata buat kasuk yang pojokan. Kan. Semua itu kan rahasia Allah ya. Bener apa ramu nih? Orang nyalah nabung itu sampuk. Kesibukan tiap dina apa apa? Ya bolak balik jemuran apa iya. Apa bilah orang mesti karena kesibukan hari ini sama besok aku yang besok itu nggak tahu apa yang saya kerjakan belum tahu. Acara televisi pada apa pada? Lagi belum ada sekarang kan. Sudah regenerasi, sudah anu ya banyak anak-anak muda dan sekarang itu mesti manajemen. Zaman saya dulu kan nggak ada manajemen-manajemenan, jadi dipoling langsung dari perusahaan, dipoling dari TV langsung apa-apa gitu. Kan sekarang udah harus nggak masuk ke manajemen. Nanti yang nyari-nyari job itu adalah orang-orang manajemen. Itu pemain tinggal dipoling main gitu. Lah aku mau nyari manajemen tua bingung dan kadang-kadang down. Wis tua nawak-nawake payu para ya isin. Nek besi tua Madura, orang tua. Tapi kadang kayak gue sih malah sendiri kayak tiba deh. Ah sembura. Masalah besi tua malah lebih payu. Iya. Cuman didole kiloan. Orang meteran. Cuman kan laris. Hah? Laris. Itu gesernya kalau besi tua, barang rongsok, apa, itu duitnya gede gitu. Nah, ibaratnya itu ngopainin barang-barang teraniaya. Yang bukan gede duit, tapi pahalanya yang gede. Iya. Kan. Pada yang selama ini kan kenal paling gede di video, Pak. Iya. Di apa? Di
di televisi, televisi ya, televisi nasional ya Pak ya. Kalau asli Pak, asli itu asli orang mana Pak? Aku aja takon, aku enggak ngomong jujur gitu ya, karena aku cinta ngapak, aku pengen logat ngapak, pengen ya. Kerja kompleks ini bertahun-tahun kerja kompleks, pengen belajar logat ngapak kok. Oh. Iya. Dulu pernah saya itu pakai sini main sinetron pakai logat ngapak kan sukses ya. Iya. Sukses itu. Setelah itu kan ada krisis apa dulu tuh bakar-bakaran Mei dulu tuh tahun iya, berapa itu? Iya. Itu kan banyak lagi banyak sekali orang-orang di PHK apa kan pada ngelamar ke Multivision Plus dulu. Sayang orang ngapak asli mau pakai logat ngapak malu malah dipakai untung metop. Iya. Iya. Itu kata. Ya mungkin memang Allah ngasih jalan saya untuk enak meraih figur di lewat itu bagaimana saya nggak ngerti lah. Kalau orang rutu itu banyak orang ini banyak tapi yang figur keras diakui masyarakat itu yang merintis itu luar biasa lama. Sampai nggak ngerti sengsara saya dulu waktu merintis apa tahun berapa Pak? Lupa tahun samping udah pikirannya macam-macam ya. Beban hidup ya merintis karir apa enggak ingat tahunnya berapa. Boleh tahu umur sekarang berapa Pak? Kalau tanya umur ya, saya ya, sendiri ya. Saya jangan sendiri dirahasiakan. Bukan jujur. Itu enggak saya ya, jujur ya. Sesuai yang apa dikatakan oleh ibu saya ya. Saya sendiri enggak tahu saya lahir tahun berapa apa enggak ngerti karena mak lahir saya itu kapan sama tahun berapa. Kan lahir kamu tuh mak tandain tuh pas musim jagung. Lebih aja. Iya. Tapi kan sing sing aku ngerti ngonong ya wene katone ngonong ya Pak Dek. Heeh. Ya umuran 70-an Pak Dek. Ya diantem iku rek jujur. Iya, ya kan meneng ya ngambil hati pung tua yang ngambil hati jaman dengan iya. Telung puluh anakku sumber telung puluh kok nah, gue ya maksudnya telung puluh we oh telung puluh lu telung puluh we tapi luwe ku dirahasiakan ku iya dibikin tanda tanya luwe pira luwe petang puluh what ya pokoknya setengah rimboran ya pada iya wiswe apa nek gue jadi wiswe wiswe Pada anak berapa pada? Empat. Punya anak empat. Empat. Cucu udah cucu. Wah cucunya udah banyak. Berapa? Cuman ada 6 karena udah lahir lagi satu. Karena anak-anak aku ikut saya apa ya? Kayak saya kawin muda gitu. Mumpung pinggangnya masih kuat. Iya jadi benar. Iya. Nyoba umur selekor kawinan pada. Ya nggak tahu lah pokoknya ya saya dulu kawin muda. Belum 25 saya dulu. Ya anak saya juga 26 anakku udah 26 cowok iya deh ya itu makanya lama saya nggak bikin konten itu kan anakku lagi ngelahirin anak mantu saya lagi ngelahirin nah lakinya juga syuting sinetron kan pak rumah kan nggak ada yang mau pengen saya itu sendiri di rumah itu pagi bangun tidur pengen mau ya ke dapur dulu merebus air dulu sendiri apa iya ya siji si aku deh pak deh ya kamu siji ya ra bener wong ana wong siji kok. Iya. Dhewe ono kenang go bateri ketolan ya. Iya. Ya wis tenan. Kadang-kadang ya mikir apa nang pemarang maning apa yang golek keranda kana apa. Ah, kaya padhe. Ayu, mau tak kenalin wis dong anu. Keren. Oh, iya. Kan jalo sing kaya. Kira-kira pancet terang renteng. Mai. Ya kuwe sing maring bot-bot iki perang renteng kuwe. Ya ora kan Pak mau kan dipilih. Nah, dia. Pak kalau boleh tahu YouTube-nya namanya apa, Pak ya? Untung Blangkon TV channel saya. Untung Blangkon TV. Iya, channel. Bergabung burung pernah? Enggak, oh. bergabung. Mei YouTube. Kemarin. Mei kemarin. 27 Mei. 27 Agustus. Kemarin Sabtu, Pak. Kemarin ya ini bener tertukan spontanitas tapi bener itu bener kalau ditelaah bener kemarin kan ya yeah. Kemarin Sabtu bener koplak-koplak ya bener jadi nah kemarin tuh nggak saya komplitin bahasa saya kan bulan kemarin oh gak masih bisa lagi diprotes itu iya, Mei kan saya bilang Mei kan bulan Mei
Terakhir diundang di televisi tahun berapa, Pak Den? Ya, Mas Didi Kempot itu. Ambil sahabat ambiar. Iya. Mas Didi Kempot waktu di Net TV. Iya. Makanya saya tidak bisa menyanyikan lagu ini Mas Didi Kempot. Kalau dong bukan enggak bisa. Saya bisa, cuman enggak tahu, saya itu punya rasa tersendiri kalau menyanyi lagu beliau itu suka ingat gitu, ingat nasihat-nasihat beliau. Itu jadi saya sampai kadang-kadang itu sampai saya konten video saya hapus 2. Iya. Itu penontonnya luar biasa ya. Yang menang mengenang sama Bila Sungkawa. Tak hapus karena iya kok Bila Sungkawa sama temen baik ya, sebagian jadi guru saya kok saya buat nyari uang, saya enggak tega hapus 2 itu. Wah, penontonnya ada yang 40.000, ada yang iya. Banyak-banyak itu. Wong kafe. Hah? Wong kafe. Ora mbuh wong bodho anu tak nonton nang nilai nggon HP. Aduh. Saya kuwi. Yang penting diparing sehat terus ya, Pak Dia. Amin, amin. Panjang umur ya, Pak Dia. Sama-sama, amin, sama-sama. Tapi jangan cici pada. Apa kuwi? Ciri khas. Aja cici. Apa njaluk sing akeh? Ora njaluk cici, ciri khas. Ciri khas sampean tapi topi ini dicopot, Pak Dia. Kalau banyak ketan, oh. ciri khas suara. Nah. Bapak suara barengan ini. Iya, karakter suara nih lah. Eh, pada kalau gue, pada. Gue, aku nonton sekali. Oh, karakternya itu ini karakter saya ini. Tahu. Tapi kalau sampai nonton di YouTube misalnya. Film sam ini ya, ini kru kita ya. Penilaian mana? Pada kekurangan apa? Cukup bagus lah. Cukup bagus aja, jadi cukup bagus. Ini kayaknya ya cukup bagus lah, gitu aja. Oh, lumayan iya. Bagus lah, bukan cukup. Kalau saya bilang cukup, kamu nggak mau belajar lagi. Iya. Lumayan bagus, biar bertambah lagi seperti bagus gimana, variasi apa, apa gitu aja. Biar semangat. Kalau saya tuh ya maklum, bukan saya nyepele ini bukan. Jadi alat terkendala dari alat saya itu belum punya alat-alat ini. Sama itu. Pada kendalanya di situ. Semua itu sampai jangankan kita, perfilman Indonesia kalah modern apa kalah alat. Iya. Itu sama luar negeri itu aja. Oke, dulur-dulur kabeh. Pada kunjungi channel Bapak Untung Blangkon TV. Ya. Nanti ramai aja kelalen. Ya. Supra. Ya. Mati Bapak ini senior aku, papan aku. Ya. Bisa lihat kamera sana, bisa lihat kamera sana. Dong nyerah lah, Mbak. Hah? Iya, angkat tangan. Anunya apa? Simak permata tangan. Kita langkah simak permata. Kamera angkat tangan biar nyerah. Nyerah. Keketok atau parol channel anan. Channel apa namanya? Keketok. Onel. Keketok. Keketok. TOOK. Keketok. TOOK. Ya pokoknya apa mau? Keketok. Keketok. Aja kelalen ya ditonton anger nang YouTube kan channelnya. Gigit tok. Bahrul channel. Iya. Ana loro berarti ana rong channel. Bahrul channel. Channel. Ya aja kelalen ya. Iya. Di Supra. Pokoknya jam 4. Iya. Ya, jangan lupa apa Untung Blangkon TV kan. Iya. Ya, ada pada kelalen dulur. Kapan-kapan Untung Blangkon TV. Ya, kapan-kapan ngono ke jeneng kon. Tolong anu ya, kowe ini madang ya. Iya. Apa yang baron? Ngomongan sega jagung porone pada. Ya, gelem. Oh, jangan lumbu. Iya. Siapa baik doyan aku. Doyan gue. Iya, harus dibanggain. Apa yang dibanggain Indonesia? Harus dibanggain. Walaupun jagung harus dibanggain. Pasane gebrel. Jangan membanggain luar mulu. Indonesia yang patas dibanggain banyak kok. Banyak. Panganan tradisional ya, Pak. Iya. Cintul, kampleng, ya. Cintul. Cintul itu apa sih? Sing muncul ngono sing ngene. Tumpeng. Ya sing muncul cilik ngono enggak. Maksudnya muncul cilik. Ya muncul tur nganggone apa-apa dek kie segitiga lah singat kayak kaya sih anu kayak gedang gedung kedua iya pisang pisang singan jeruk na pisangnya ya kena ya kena wes kampleng sih kampleng ya lebih jelas nanti saya akan datang ke Jenin nanti ya kapan insyaallah aja kenalin ya ditonton ke anu channel Untung Blangkon TV. Sip. Dan ini dari teman-teman adalah GG Tok.
Gigi toko cokelalan ditonton ya. Keluarkan itu minta apa? Khasnya gaya khas, gaya khas Pade guyune. Oh, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.